Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ni saya nak pergi ke Botol Perak untuk buat pemasangan internet lah. Untuk buat pemasangan internet dekat area Botol. Okey. So rumah yang ni dia dah beli antena DIY dengan piring Astro daripada ada yang dah pernah pakai dulu. So dia beli, dia minta saya pasang lah untuk hari ni. Telco yang dia pakai adalah modem, SIM card adalah SIM card U-Mobile. Lepas tu modem Huawei B315. Okay, jom kita pergi ke rumah dia. Nanti kita tengok kawasan perumahan dia tu macam mana. Let's go gang. Okey, sekarang ni saya dah sampai dekat perumahan dia ni. Kita tengok perumahan dia ni rumah hujung sekali lah. Ada kelapa sawit. Belah-belah sana tu taman. Ni rumah yang saya nak pasang lah. Rumah dia ni baru je siap. So internet dekat handphone memang agak slow lah. So nanti kita akan tengok lah dia punya modem wifi dan SIM card U-Mobile dalam modem dia tu. Speed dia boleh pergi berapa Mbps. Okey. Okey, ni untuk bacaan signal U-Mobile daripada modem Huawei B315. Kalau tengok signal dia ni tak ada masalah mana sangat. Kemungkinan masalah dia daripada pencawang lah. Pencawang telco untuk U-Mobile. Sebab signal tu ada. Signal tu nak kata teruk tu tak ada teruk sangat. Tapi bila buat speed test ni dia agak slow lah speed dia. Selalunya kawasan-kawasan yang macam ni. Tapi sekarang pun kalau ikutkan plan U-Mobile ni dah terlampau teruk dah. Sejak-sejak dah ada 5G ni, 4G ni pun dia dah macam jadi macam dulu 3G dah. Sebab banyak kawasan U-Mobile ni memang slow dia punya speed walaupun duduk dekat dengan tower. Kalau kawasan area-area saya lah. Kalau kawasan lain pun tak tahu macam mana. Macam kawasan sini pun dalam keadaan teruk jugalah. Okay, so jom kita pasang antena parabolik. Okay, memang dah banyak dah rumah itu, tapi itu. Sekarang ni yang tengah duk dapat kunci pun resident 6. Tok ni dia cerewet sikit. Masalah saya punya tu kali nak bend. Okay, sekarang ni saya dah siap pasang. So kalau tengok bacaan signal dia pun dah kembali stabil lah. Kiranya dalam keadaan U-Mobile ni tower dia memang dekat untuk band 3. Untuk band 7 memang signal dia agak slow lah, speed dia agak slow. Okay, sekarang ni kita cuba speed test tengok berapa yang boleh dapat paling tinggi. Okay, untuk U-Mobile
untuk sekarang ni kalau tengok daripada speed tu adalah perubahan, tetapi bagi saya tak cukup. Keinginan dia tak berapa tinggi lagi. Sebabnya sepatutnya boleh dapat tinggi lagi lah. Tapi disebabkan tower ni mungkin ada masalah, problem ataupun mana-mana tempat pun you mobile mesti ada slow juga speed, walaupun dalam keadaan bacaan signal yang cantik. Okay, so kalau tengok daripada perubahan dia, speed tu memang dah ada perubahan lah daripada yang sebelum. Okay, kalau kata daripada dekat fast.com pun, kalau guna yang speed jenis unlimited speed punya yang tak ada speed cap, so memang dah boleh dapat level-level tahap macam tu je lah. Okay, so saya pun dah siap buat pemasangan untuk telco U Mobile. So tadi saya pun ada test untuk telco Digi. Tengok Digi lebih baik lah daripada U Mobile. So saya suruh dah pakai U Mobile dulu sebab dia dah langgan plan U Mobile. Kalau dah habis kontrak, bolehlah tukar kepada Digi. Digi boleh pergi sehingga 50 hingga 60 Mbps bila saya test SIM card Digi saya masuk ke dalam modem wifi dia. Ok, so kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye bye.